Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas 5 artis cantik yang menjadi pendamping Raja Chuljon di drama Mr. Queen. Mr. Queen adalah drama yang mengangkat tema sejarah dan kerajaan Korea Selatan yang dibintangi oleh Shin Hye-sun dan Kim Jong-hyun. Drama ini mengusung tema pertukaran tubuh yang digabungkan dengan unsur komedi, memiliki cerita yang seru dan sangat menghibur. Membuat drama ini meraih ranting yang cukup tinggi, walaupun sempat mendapat teguran resmi dari KCC atau lembaga yang mengawasi seluruh konten yang disiarkan di televisi dan internet di Korea Selatan, karena adegan kontroversial. Drama ini mengisahkan tentang Jang Bong-wan, seorang koki yang bekerja di Blue House, di mana jiwanya tertukar dengan seorang ratu di era dinasti Joseon. Saat ratu tersadar, ia mulai berkelakuan unik dan sangat aneh. Inilah ratu dan empat selir raja Chuljon di drama Mr. Queen. Yang pertama ada Shin Hye-sun. Shin Hye-sun merupakan artis yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1989 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Shin Hye-sun memulai karir beraktingnya di tahun 2012 melalui drama School yang tayang pada tahun 2012 sampai tahun 2013, di mana ia berperan sebagai Shin Hye-sun. Namanya mulai terkenal setelah ia membintangi drama Five and Now yang tayang pada tahun 2016. Ia berperan sebagai Ionte. Shin Hye-sun mulai mendapat tawaran sebagai pemeran utama di tahun 2017 di drama yang berjudul My Golden Life. Sejak itu, Shin Hye-sun kerap membintangi berbagai judul drama. Di drama Mr. Queen, Shin Hye-sun berperan sebagai Ratu Kim Soo-young, ratu dari Raja Chuljon yang jiwanya tertukar dengan Jang Bong-wan, koki dari Blue House dari masa depan. Inilah Instagram asli Shin Hye-sun. Yang kedua ada Soreena. Soreena merupakan artis kelahiran 3 Januari 1996 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun. Soreena memulai debut aktingnya di tahun 2015. Namanya mulai dikenal setelah membintangi drama yang berjudul Strong Woman Do Bong-sun yang rilis pada tahun 2017 sebagai Joo Hee-ji, dan drama School yang rilis di tahun 2017 sebagai Hong Nam-joo. Di drama Mr. Queen, Soreena dan Kim Jong-hyun yang berperan sebagai Raja Chuljon menjadi reunian. Di drama Mr. Queen, Soreena memerankan tokoh sebagai Joo Wa-jin yang merupakan cinta pertama Raja Chuljon. Joo Wa-jin diangkat menjadi selir Raja Chuljon dengan gelar Selir Wibin. Selir Wibin sangat menyayangi dan mencintai raja yang membuat ia mudah dibutakan oleh cinta. Inilah Instagram asli Soreena. Yang ketiga ada Kim Ye-ji. Kim Ye-ji merupakan salah satu artis rookie yang berada di bawah naungan agensi Inyeon Entertainment. Lahir pada tanggal 26 Januari tahun 2000. Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun. Inilah Instagram asli Kim Ye-ji. Kim Ye-ji adalah model MV dalam lagu yang berjudul Head Love Song yang dipopulerkan oleh Jim Mino. Di drama Mr. Queen, Kim Ye-ji berperan sebagai selir Raja Chuljon, yaitu selir Yoon Kyung-ok. Yang keempat ada Lee Bin. Lee Bin merupakan artis pendatang baru. Drama Mr. Queen adalah drama debut pertama Lee Bin. Ia lahir di Korea Selatan. Untuk tanggal dan tahun lahirnya tidak bisa saya temukan. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Di drama Mr. Queen, Lee Bin adalah selir Raja Chuljon yang bernama selir Min Jae-yeon, di mana sang ratu memberi gelar sebagai selir Si. Inilah Instagram asli Lee Bin. Yang kelima ada Gang Dayeon. Gang Dayeon merupakan artis yang lahir pada tanggal 6 September 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Gang Dayeon sudah membintangi 3 film dan 4 drama.
Salah satunya adalah Hospitalship, A Good Supper 2021 dan Mr. Queen 2020, di mana Gang Dayun berperan sebagai selir Raja Choljeong yang bernama selir Hong Shimyang di drama Mr. Queen. Karena wajahnya yang imut, sang ratu memberi gelar selir yang imut. Itulah 5 informasi tentang pendamping Raja Choljeong di drama Mr. Queen yang bisa saya beritahu. Sampai jumpa di video berikutnya.